Kemudian untuk rumah penduduk yang roboh, pemerintah akan membantu untuk yang rusak berat 50 juta, untuk yang rusak sedang 25 juta, dan untuk yang rusak ringan, berarti yang hanya retak-retak. Kita harapkan dengan bantuan dari pemerintah pusat, pemulihan baik rumah-rumah yang roboh maupun pemulihan ekonomi, pemulihan proses pelayanan di pemerintahan, di birokrasi juga akan kembali normal. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas korban kurang lebih 80 orang yang meninggal, yang telah ditemukan. Semoga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan kesabaran. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.